Halo Sobat Properti, jumpa lagi dengan Julie di Vision Pro Studio. Kali ini Julie lagi berada di rumah mewah di kawasan Navapak dan ini adalah klaster terbaru persembahan dari Navapak Hongkong Land, yaitu klaster Leighton. Nah, klaster Leighton ini adalah klaster ketiga. Jadi klaster pertamanya adalah Linden, kedua ini adalah Laurel, dan ini yang ketiga namanya Leighton. Ini klasternya keren banget. Ini rumahnya mewah sekali dan perpaduan antara Linden dan Laurel tentunya untuk tata layoutnya pun makin maksimal. Nah, di belakang Julie ini adalah show unit tipe lebar 12x25, yaitu luas tanah 300 dengan luas bangunan 454 meter persegi. Nah, yang kerennya untuk tipe hook nanti bisa ada pilihan untuk bangunan dengan rooftopnya. Penasaran pengen lihat rumahnya kayak apa? Yuk ikutin Julie. Apa sih yang membuat kawasan Navapak ini begitu menarik? Nah, kawasan Navapak ini seluas 77 hektar memiliki fasilitas country club seluas 2,7 hektar dan yang paling menarik adalah memiliki botanical park seluas 10 hektar. Nah, ini ya yang tidak ada di kawasan manapun juga. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi seputar properti bersama dengan Julie. Sobat Properti, di video kali ini Julie akan mengajak untuk melihat klaster Leighton at Navapak BSD City tipe lebar 12 dengan ukuran luas tanah 12x25 yaitu 300 meter persegi dengan luas bangunan 463 meter persegi. Rumah ini memiliki 5 ensuite bedroom yang ukurannya luas sekali dan dilengkapi juga dengan private lift dan di belakangnya masih memiliki halaman belakang yang super luas. Untuk show unit ini adalah tipe corner sehingga memiliki lahan lebih di samping rumahnya dan ini tembus ke halaman belakang. Dan begitu nyebut Navapak, kita semua tentunya sudah tahu ini adalah kawasan yang elit, hunian bintang 5. Rumahnya para sultan. Nah, dengan tampilannya elegan dan juga luxe banget. Nah, ini makin keren karena di Leighton ini untuk kanopi depan ini juga udah include dan tidak ada kolomnya. Cakep banget. Dan untuk pintu garasi juga sudah menggunakan pintu yang otomatis. Dan begitu masuk kita akan disambut area foyer yang begitu cantik dengan high ceilingnya, ini sangat memukau, jadi kelihatan banget mewahnya. Dan tentunya rumah mewah ini telah dilengkapi juga dengan private lift. Dan di sisi belakang ini adalah area ruang tamu yang cantik dengan pintu jendela kaca yang besar yang menghadap ke area taman sehingga pencahayaan alaminya bagus sekali dan juga tentunya sirkulasi udara juga sangat bagus. Dan untuk area lantai satu ini ada ruangan. Di sini di show unit dijadikan sebagai ruang gym. Jadi bisa kita manfaatkan untuk ruang hobi ataupun ruang kerja. Nah, di dalamnya juga tentunya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Nah, untuk kamar mandi dalamnya ini juga cantik sekali dilengkapi dengan bathtub. Dan tentunya sudah menggunakan sanitair dari Kohler. Dan di area belakang kamar ini ada bukaan ke arah taman belakang. Ini taman kering dan ini adalah fungsinya untuk sirkulasi udara dan ruang ini bisa difungsikan juga untuk kamar tidur orang tua maupun kamar tidur tamu. Dan di lantai satu juga terdapat powder room, yaitu toilet kering. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat yuk ke lantai dua. Untuk di lantai dua kita akan disambut area ruang keluarga yang sangat nyaman
Nah, ini juga high ceiling, kita bisa lihat di sini. Ini mewah sekali karena ini rumah 3 lantai sehingga untuk void rumahnya ini sangat tinggi. Nah, ini juga memiliki jendela kaca full glass sehingga kita bisa memandang ke arah taman belakang. Nah, ini juga nyambung open space dengan area dining dan juga pantry-nya. Dan kita bisa lihat ini banyak sekali jendela kaca sehingga untuk pencahayaan alaminya ini sangat maksimal. Untuk area ruang makan ini juga sangat luas, lega sekali. Dan kita bisa lihat ini ada area dry pantry dengan island-nya. Jadi ini benar-benar masih lega banget untuk tipe lebar 12. Dan tentunya akan makin cantik dengan view kolam renang di taman belakang. Dan di samping dry pantry-nya ini ada area wet kitchen-nya, dan di sini untuk masak beratnya ini juga areanya sangat lega. Dan di area dapur ini juga ada bukaan jendelanya. Untuk wet kitchen-nya ini juga bisa diakses dari service area. Sini ada area tempat penyimpanan barang atau storage room. Sekarang kita lanjut ke area taman belakang. Nah, untuk di show unit di sini dibuatkan kolam renang di area taman belakang ini, cantik sekali sehingga akan menambah nilai rumahnya dan juga untuk view-nya juga tentunya makin cantik. Di sini masih terdapat area untuk berkumpul atau barbeque di luar karena ini adalah tipe corner. Dan area ini terhubung sampai ke bawah ke lantai dasar yaitu taman samping rumah. Keren banget kan? Di lantai 2 juga terdapat satu powder room atau toilet kering. Sekarang kita lanjut lagi yuk, kita intip master bedroomnya. Wow, master bednya keren banget desainnya, cantik sekali. Dan di sini ada pintu kaca yang besar dan ada balkonnya menghadap ke taman depan rumah. Nah, ini cakep sekali ya. Dan tentunya untuk master bed ini sudah dilengkapi dengan walk-in closet yang sangat lega dan ini nyambung langsung ke arah kamar mandi dalam. Untuk master bathroomnya ini keren banget dengan double sink dan juga ada bathtub yang sangat cantik. Dan tentunya untuk area shower maupun untuk toilet ini sudah terpisah. Dan untuk sanitary di semua kamar mandi ini sudah menggunakan Kohler. Dan di master bed ini terdapat video monitor untuk smart home systemnya. Sekarang kita lanjut lagi, kita ke lantai 3. Di lantai 3 kita disambut area mezzanine yang sangat cantik, bisa kita manfaatkan untuk ruang baca, untuk ruang santai. Nah, view-nya cantik sekali dan ini sudah ada di tipe lebar 12. Untuk di rumah linden baru ada di tipe lebar 15. Dan kita melewati area lift, kita menuju ke kamar tidur anak. Nah, di lantai 3 ini terdapat 2 kamar tidur anak. Ini semua adalah junior suite. Di sini semua kamar tidur ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dan kamar tidur anak yang satu ini memiliki balkon. Sekarang kita lanjut lagi, kita lihat kamar tidur anak yang kedua. Nah, di sini kita akan menemukan ada pintu sliding door yang menuju ke area mezzanine tadi, cakep banget ya. Dan
Ini adalah salah satu contoh inspirasi hanya di show unit saja. Jadi bisa dibuatkan pintu dorong atau akses menuju ke mezzanine. Dan ini adalah kamar tidur anak yang keduanya. Ini juga gak kalah cantiknya. Dan tentunya sudah lengkap juga dengan kamar mandi dalam. Tapi untuk kamar anak yang kedua ini tidak memiliki balkon. Tentunya juga dilengkapi dengan jendela kaca besar. Dan ini view-nya ke taman belakang, bisa ngintip ke kolam renang. Dan ini masih full glass, sehingga tentunya pencahayaan alaminya juga tetap maksimal. Di lantai 3 ini memiliki 3 kamar tidur anak. Nah, ini adalah kamar yang ketiga. Ini ukurannya lebih luas dan sangat cantik. Dan ini memiliki akses langsung ke balkon juga, view menghadap ke taman depan. Dan untuk kamar tidur ini memiliki kamar mandi dalam yang lebih luas. Dan di sini kita bisa lihat untuk area kloset dan juga shower ini sudah terpisah. Gimana sobat properti, keren banget kan? Dan ini sangat fenomenal untuk Laser Layton ini. Hari pertama launching ini sudah langsung terjual 20 unit. Jadi buat sobat properti yang berminat untuk memiliki hunian yang mewah, bisa langsung menghubungi Julie di nomor di bawah ini untuk janjian survei dan juga untuk informasi detail mengenai produk Layton dan juga promo menarik. Karena ada promo untuk pre-launching, ada diskon sebesar 10% dan ini sangat terbatas dan tentunya unitnya juga sangat terbatas. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung hubungi Julie sekarang juga. Ditunggu ya. Thank you. See you. Bye-bye.